Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey, baik. Pada episod kali ini, MJ santai kan. Kita sembang santai sahaja. MJ ada benda nak cerita dengan korang. Cumanya sekarang ni MJ on the way untuk pergi ke Neon Taiping lah. Sebab MJ nak pergi tengok wayang sekejap. Cerita quiet place. Esok pun AJ nak pergi sekali lagi dekat Neon Taiping sebab AJ nak tengok cerita internal lah, cerita Marvel tu. Jadi alang-alang on the way nak ke sana ni, AJ ada benda lah kita sembang sikit berkaitan dengan pertanyaan orang ramai. Banyak orang tanya kepada AJ berkaitan dengan kenapa AJ tak buat live ketika melalui jalan-jalan seram dan sebagainya lah. Seperti mana yang semua orang mungkin kaitkan dengan channel-channel paranormal yang lain, mereka bila pergi ke tempat seram, mereka membuat live dan sebagainya. Tetapi apabila AJ boleh dikatakan tak ada langsung lah AJ buat video live di tempat-tempat seram ataupun jalan seram lah. AJ tak pergi tempat seram, AJ pergi jalan-jalan seram. Dan kenapa AJ tak buat macam tu? Okay, pertama sekali adalah disebabkan kerana yang pertama sekali lah, disebabkan kerana line telefon memang, kalau AJ buat penelusuran dekat jalan-jalan seram, kebiasaan jalan-jalan tersebut jalan-jalan terpencil lah, dan jalan-jalan tersebut adalah kadang-kadang jalan yang bukan ada penempatan. Contohnya kan tengah-tengah estate dan sebagainya kan, tepi-tepi kelapa sawit dan sebagainya. So sebabkan itulah yang MJ sukarlah kalau nak buat live tu, nanti line tak ada dan sebagainya, akan terputus. Satu sama ada terputus, satu lagi kualiti video tidak cantik. Itu satu hal yang perlu korang tahu lah, sebab ini pengalaman MJ. Kemudian yang kedua ialah sebenarnya kita risau akan keselamatan tu, faktor keselamatan, di mana apa tu, mungkin kalau AJ membuat video ketika melalui jalan seram, AJ dah mention siap-siap jalan mana yang nak dilalui, pukul berapa dan sebagainya, berkemungkinan berlaku bahaya lah. Seperti sama ada boleh dirompak, boleh ditahan dan sebagainya. Ataupun orang bila dah tahu AJ nak lalui jalan tersebut, mungkin lah kalau ada budak-budak nakal ke apa kan, dia dah tahu AJ nak lalu, so nanti diorang akan buat macam kostum hantu dan sebagainya kan, diorang macam nak menakut-nakutkan lah bagi masuk dalam video. Jadi atas faktor dan sebab itulah AJ memang tak buat video live ketika membuat penelusuran jalan seram. Okey, kemudian pagi tadi AJ tertengok tau akan channel Mr. Adam sebab naik kan, bawa dia, beliau upload pagi tadi je rasa video beliau membuat penelusuran dekat kota Atlantis yang dekat Johor je, tak pasti kota Atlantis tu kat mana, kat Mersing ke apa, tak pasti eh. Dia buat penelusuran kat situ lah, jadi AJ pun tak ada apa nak buat, AJ pun tengok lah video beliau. Okay, jadi bila tengok video beliau tu, beliau buat penelusuran seorang-seorang lah dekat kota Atlantis tu, dan beliau nak tidur dah dekat situ. Adalah penerangan dan sebagainya kan berkaitan dengan tempat tersebut. So AJ pun layan sebenarnya video-video paranormal ataupun penelusuran lah. AJ tak rasa diorang ni buat video paranormal sebenarnya. Ada satu konsep macam video paranormal, kebiasaannya lah konsep video paranormal, mereka mungkin akan memanggil-manggil akan entiti dan sebagainya, cabar untuk keluar dan sebagainya lah. Tapi ada sesetengah video yang macam video Bazar Rozi ke apa kan, mereka ni suka buat penelusuran lah ke tempat-tempat seram macam tu, sama dengan Mr. Adam ni. Jadi ada beberapa konsep lah yang diketengahkan kalau tengok video-video seram ni. Jadi Mr. Adam tu dia pergi kat sana, dia ingat kan tak ada apa-apa masalah, dia cerita apa semua kan. Tapi dia pergi seorang lah, dia tidur dekat kota Atlantis tu seorang-seorang. Korang boleh tengok, AJ tak ingat tajuk dia apa, tapi video yang terbaru lah. Okay, nanti AJ bagi link video Mr. Adam tu, kita boleh, korang boleh tengok lah apa yang AJ katakan ni. Tetapi bila sampai dekat akhir video dia tu, iaitu dah waktu pagi kot,
kan. Beliau kata barang beliau hilang tau, dirembat oleh orang. Di mana kalau ikutkan situasi tu yang dia faham, dia nampak ada orang pergi macam ke arah kereta dia macam tu lah. Okay, pergi ke arah kereta dia macam tu. Jadi dia risau, dia concern, dia turun nak pergi tengok kereta dia tu. Sebab dikatakan dalam kereta dia pun mungkin ada barang dan sebagainya. Jadi bila dia pergi turun tu, bila dia naik balik, kamera dia apa yang, kamera GoPro dengan apa, duit dia kata dekat kemah dia dah hilang. So kerja orang yang buat tu, maksudnya mungkin bukan seorang, mungkin 2-3 orang juga lah punya kerja. Maksudnya mungkin dia pancing kawan tu pergi kat kereta ke apa kan, dia tengok apa semua. Lepas tu seorang lagi pergi naik atas kat kemah tu, rembat barang. Lepas tu dia tengok balik, dia pergi balik ke kemah dia, barang dah hilang, kamera GoPro dengan duit dia tu. So sebab itulah AJ cakap, AJ memang tak minat langsung lah kalau nak buat live dan sebagainya, sebab faktor keselamatan. Dan AJ difahamkan daripada video tu pun, dia kata dia live pada malam tu, tengah malam tu, maksudnya pukul 11 sampai pukul 1 pagi tu, dia ada live lah, buat live. Okay, so kadang-kadang orang yang tengok video kita ni bukan semuanya orang baik. Kita kena faham benda tu kan. AJ pun buat situasi tu memang kesian lah pada Mr. Adam tu. Sebabnya dia pun mungkin tak jangka lah akan kejadian itu boleh berlaku. Tapi itulah hakikat sebenarnya. Bila kita hidup kat dunia ni, dia bukan semua manusia ni baik. Kita cakap jin, hantu, syaitan, jahat apa semua, betul hantu, jin, syaitan tu jahat. Tapi kadang-kadang yang buat perangai manusia kadang-kadang lagi teruk daripada jin syaitan ni. Kan, kurang-kurang lah. Jadi tengok contoh lah video Mr. Adam tu kan, kurang-kurang jin syaitan tak adalah pula pergi rembat barang dia. Paling teruk pun ini manusia pergi rembat. Lepas tu dia cakap nak pergi mana-mana tempat, korang hati-hati sikit. Tengok sikit sama ada jalan-jalan tu ada tak kes jenayah ke apa ke. Banyak AJ telusuri jalan-jalan yang AJ pergi lah, ada banyak kes samun sebenarnya. Cuma AJ tak mention je sebab kita tak nak lah sebut-sebut kan. AJ pun kalau tanya AJ lah, AJ takut hantu ke takut orang, AJ terus-terang cakap dengan korang, AJ takut orang. Sebab tu AJ concern sikit. Kata orang dengan hantu, AJ takut orang lagi. Pasal orang ni, tu AJ cakap ada orang jahat, ada perompak ke apa, kita tak tahu kan. Itulah yang AJ nak beritahu bahawa hakikat sebenar lah. Kalau pergi ke tempat-tempat seram dan sebagainya, sebab tu AJ punya style, AJ tak mention akan tempat-tempat AJ pergi. Kadang-kadang mungkin lah AJ akan upload, okay malam ni bismillah aku nak lalu jalan satu jalan seram ni. Lepas tu orang akan tanya, AJ nak pergi mana malam ni? Kalau siapa yang ikut media sosial AJ lah, dekat Instagram ke apa kan, AJ memang tak akan jawab. Sebab untuk tujuan faktor keselamatan, yang itulah AJ concern selama ni lah. Bukan, benda ni bukan main-main lah. Itu nasib baik lah. Kena rembat je. Kalau kena cedera kan ke apa, kena culik ke apa, mana kita nak tahu manusia punya perangai. Setakat hantu ni insyaAllah lah, yang AJ tahu tak ada lagi lah hantu bunuh orang. Yang AJ tahu lah, tak ada hantu yang dia bunuh orang, tak ada. Ambil pisau tu pergi tikam sendiri pun tak ada. Itu tak ada lah, kejadian-kejadian itu tak ada. Tapi berkaitan dengan orang bunuh orang ada. Ada jalan yang AJ pergi, AJ tengok, AJ baca. Jalan yang AJ nak pergilah jalan tu, bila AJ baca balik, rupanya ada kes samun kat situ, samun dan bunuh. Bukan sekadar samun je, samun dan bunuh. Okey, adalah satu jalan ni AJ tak boleh beritahu kat mana. Lepas tu kereta dia tu dibakar di dalam ladang kelapa sawit bersama dengan orang yang disamun tu. Jangan main-main. Sebab tu AJ tambah pula, AJ pergi jalan seram seperti mana yang kalau korang tengok lah video-video AJ. Lagilah memang kita dalam keadaan bergerak kan, mungkin lebih selamat dan sebagainya, tapi kadang-kadang tempat yang AJ pergi tu jauh daripada orang. Kiranya kalau nak minta bantuan keselamatan tu maybe berbelas kilometer ataupun berpuluh kilometer baru kita akan jumpa kampung ke apa kalau nak minta bantuan. Sebab tu AJ memang kalau video penelusuran jalan seram, insyaAllah AJ takkan beritahu lah AJ pergi mana. Tiba-tiba korang tengok ada je video, sebenarnya tarikh-tarikh sebenar
memang AJ tak beritahu lah bila AJ pergi dan sebagainya, di mana. Memang AJ takkan beritahu, supaya AJ tak nak nanti bila AJ beritahu siap-siap ataupun AJ buat live ke apa ke, berlaku perkara yang tidak diingini lah. Tapi apa-apa pun memang AJ ucapkan, itulah nak kata yang kepada Mr. Adam tu, AJ ucapkan beliau supaya maju jaya lah. Pada masa datang mungkin boleh perbaiki kot dari sudut keselamatan. Dan sebab itulah kan, FJ pergi berdua tau. Maksudnya kalau kurang-kurang pun kali-kali pun berdua lah, pergi mana-mana tempat yang terpencil, sunyi, supaya apa-apa hal kita berada dalam keadaan yang lebih selamat lah. Orang kata macam dia, dia pergi sorang-sorang, dia nampak ada orang nak pergi ke arah kereta dia, dia turun. Dalam masa yang sama dia terpaksa tinggalkan barang dia dekat atas. So bila kejadian macam tu, dia sorang-sorang, tak boleh nak buat apa lah kan. Kalau dia tak turun, mungkin kereta dia kena pecah. Sebab dia kata dekat dalam kereta dia pun ada barang, mungkin tak tahulah barang kamera ke apa ke, tak pastilah kan. Mungkin kereta dia kena pecah. Lepas tu dia pergi bawah, barang nak kat atas dia kena rembat. Sebab tu AJ, bukan apa, memang kalau ikutkan sunnah, kalau tak silap AJ sunnah lah, apabila kita pergi mengembara ke, tak kira mengembara ni kau pergi tempat terpencil ke, kau pergi tempat seram ke, kau pergi tempat bercuti ke, kalau kita pergi mengembara lah, sunnahnya kena ada sekurang-kurangnya mungkin 2-3 orang yang menemani. Ini sunnah kan. Contoh kita jadi pengembara ke, yang solo-solo punya style ni, bukan tak boleh, boleh, tapi dia lebih berisiko lah. Kalau korang nak pergi solo, tak ada masalah pun, boleh lah pergi, tapi risiko dia lebih tinggi lah. Itu yang sebenarnya yang benda realiti lah. Kita bukan cakap isu macam oh kau berani tak berani apa semua, bukan isu berani tak berani, isu dia tentang keselamatan kan. Contohnya kalau kereta pancit ke apa, kurang-kurang kalau berdua ke apa ke, insyaAllah lah kita tak ada masalah lah nak gantikan tayar dan sebagainya. Seorang mungkin boleh pegang lampu tolong apa semua kan. Tapi kalau seorang-seorang alami masalah tersebut, sukarlah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okay, sebab tu kita kena berhati-hati. Dia bukan cakap oh Mr. Adam buat tu salah, tidak. Memang okey je sebenarnya kan konten tu, tapi isu keselamatan tu perlu diambil kira lah. Dan AJ pun tak layak nak cakap pasal oh, orang ni betul, orang ni salah, tak layak lah. Tapi itulah AJ nak cakap pada pengalaman AJ sepanjang AJ buat jalan seram dan sebagainya. AJ akan cubalah elakkan untuk bergerak secara solo lah. Melainkan kalau pergi tu waktu siang dan sebagainya, barulah AJ pergi secara solo ke apa ke, insyaAllah. Sebab waktu siang mungkin ada kereta banyak dan sebagainya, kita boleh minta bantuan kan. Ataupun mungkin kalau AJ jalan juga malam-malam, mungkin jalan yang kurang risiko lah, kurang risiko untuk dirompak ke, untuk ditahan ke dan sebagainya. Ok, jadi benda-benda macam inilah yang sebenarnya, yang realiti yang berlaku dalam dunia kita. AJ saja je santai sementara AJ nak pergi ke Taiping ni. Okay, jadi kalau orang kata AJ ni tak ikut peredaran zaman lah, sekarang zaman live pun, memang tak lah. Pasal dah cukup dah AJ buat video rakaman tu, dah cukup lengkap lah untuk korang tengok. AJ bukannya nak cari yang tu kan, AJ hanyalah untuk membuat eksplorasi ke jalan-jalan seram. Sebab konsep ni AJ tengok tak ada orang buat, jadi AJ buat lah. Sebab jalan-jalan seram ni selalunya yang benda tu mengganggu orang yang jalan tu. Orang tak bersalah pun, dia pergi ganggu kan. Yang itu AJ nak tengok. Kalau mungkin tempat-tempat seram tu memang makhluk-makhluk tersebut mungkin dah ada dah kat kawasan tersebut, so kita biar je lah dia duduk situ kan. Dari sudut kepercayaan, kita percaya makhluk-makhluk raib ni, jin, syaitan dan sebagainya. Cumanya itulah kenapa AJ buat video jalan seram. AJ tak nak komen lebih-lebih lah, takut nanti bila komen lebih-lebih nanti banyak yang silap cakap dan sebagainya. Kalau ada benda yang AJ tersilap cakap apa semua, AJ minta maaf lah. Yang mungkin dari sudut faktanya tersalah, dari sudut apa yang AJ bahaskan ni tidak betul dan sebagainya, korang tak bersetuju dan sebagainya. So AJ minta maaf siap-siap, sebab kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. Pengalaman setiap orang berbeza. Macam AJ sendiri, walaupun AJ mungkin tak pernah alami gangguan yang teruk-teruk sepanjang menelusuri jalan seram, tapi dalam masa yang sama AJ pun respect bagi siapa-siapa yang menceritakan akan pengalaman-pengalaman mereka ketika menelusuri
jalan-jalan seram pada waktu malam lah. Okay, pengalaman yang tidak disengajakan. Jadi ingat, sampai di sini saja untuk video sembang kita pada hari ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini, dan nantikan video yang seterusnya. Okay, assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.